jangan panggung, sabar ya. Onyo kan selalu berdoa. Onyo kalau tiap malam apa? Berdoa kan? Semoga virus corona cepat selesai. Iya. Sungguh lama banget. Udah tunggu-tunggu. Sungguh lama banget. Aku menunggu minyaknya selesai. Tapi belum selesai banget. Ada yang ketinggalan. Itu kan roti, kalau udah mateng kita masukin lagi. Jadi sayang, biasanya kalau kita masak-masak itu andalannya adalah siapa ya? Bunda. Betul sekali. Bunda sakit, jadi pada ngandelin siapa? Pada ngandelin kuku. Benar. Pada ngandelin ayah juga. Tapi jangan ketinggalan kukunya dong. Iya. Jadi kalau makan teriaknya ke siapa? Onyo. Kalau makan teriaknya mintanya ke siapa? Ayah. Iya. Gak apa-apa kalau Onyo tadi nanti kalau Onyo makan ayah belaga-belaga ngerenger. Ya kan? Enggak dong. Katanya Onyo. Mau ditambahin lagi gak tepungnya? Enggak, udah. Ini tepung apa sih emangnya bang? Roti. Tepung roti. Enggak tahu. Kalau tahu Onyo gak nanyain ayah. Beginilah sayang kita di rumah aja gitu. Ayah kangen gak panggung? Apa? Kangen nge-MC lagi gak ya? Iya, kalau ayah kerja boleh. Boleh. Tapi kalau masih virus corona, jangan gak boleh. Semua orang pasti kangen Onyo. Apalagi kan setiap orang punya keperluannya beda-beda. Jadi gak semua orang bisa bekerja dari rumah. Itu yang harus kita tahu. Ngerti gak? Jadi sekarang kita tidak perlu mengkoreksi orang lain. Kita mau, kita lebih baik jaga kita udah benar atau belum, untuk membuat bangsa ini lebih pulihnya lebih cepat ya. Buatan ayah sama koko udah jadi nih sayang. Kalau gini caranya, setelah corona ayah sama koko gak cuma bisa langsung nge-host sama nyanyi aja nih sayang, tapi bisa juga jadi chef. Ayo kita langsung kasih buat bunda. Okay.